رحمه الله تعالى حديث اياس بن عبد الله بن ابي ذباب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تضربوا اماء الله فجاء عمر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ذئرنا النساء على ازواجهن فرخص في ضربهن فاطاف بال رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء كثير يشكون ازواجهن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد اطاف بال بيت محمد نساء كثير يشكون ازواجهن ليس اولئك بخياركم رواه ابو داود باسناد حسن قوله قال النووي رحمه الله: قوله ذئرنا هو بذال معجمة مفتوحة ثم همزة مكسورة ثم راء ساكنة ثم نون اي اجترأنا وقوله أطاف أي أحاط وقوله أطاف أي أحاط وقوله, أي أحاط وقوله إماء الله المراد ب إماء, الله أي النساء يقال للمرأة أمة الله كما يقال للرجل عبد الله ويقال للرجال عباد الله هذا الحديث فيه أيضا ما سبق من أهمية المعاملة الحسنة للأهل وما في ذلك من الخيرية حيث تقدم معنا في الحديث السابق أن قال عليه الصلاة والسلام خياركم خياركم لنسائهم وهنا في هذا الحديث ذكر ما يقابل ذلك قال ليس أولئك بخياركم في تمام الحديث قال ليس أولئك بخياركم أي من كانت معاملته مع أهله فضة وشديدة ودائما لا يعالج الأمر إلا ب الضرب ليس عنده أشياء قبل الضرب يقدمها وإذا ضرب أيضا كان ضربه شديدا فهؤلاء من كانوا بهذه الصفة ليسوا بخيار ليسوا بخيار وإنما الخيار من الناس خيارهم لأهله من يترفق بهم ويحتمل خطأهم وإذا عاب منهم خلق كما تقدم معنا في اللقاء الماضي رضي منهم خلقا آخر كما في حديث لا يفرك مؤمن لا يفرك مؤمن مؤمنة إن عاب منها خلقا رضي منها خلقا آخر ف الرجل ينبغي أن يكون بهذه الصفة والمرأة إذا اجترأت على الرجل أو النساء إذا اجترأن على الرجال فقبل أن يضرب لا بد أن يوجه وأن ينصح وأن يعظ وأيضا قبل ذلك يهجر في المضاجع كما سبق بيان ذلك في درس ماضي ثم يكون في آخر المطاف يأتي الضرب ولا يكون ضربا عنيفا أو ضرباً, ضربا شديدا ويجتنب الوجه ولا يقبح أيضا و بمثل هذه المعاملة تنبني الأسر بناء صحيحا قائما على العدل والإحسان والمحبة والتعاون وبعيدا عن القسوة والفظاظة ونحو ذلك Hadis yang selanjutnya adalah hadis Yas ibnu Abdullah ibnu Abi Zubab. Semoga Allah meridai beliau. Beliau berkata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda: Janganlah kalian memukul kaum wanita Yaitu hamba-hamba Allah dari kalangan kaum wanita Maka Umar Semoga Allah meridai beliau Mendatangi Rasulullah SAW Seraya berkata Kaum wanita telah lancang Kepada suami-suaminya Maka Rasulullah SAW membolehkan untuk memukul mereka Yaitu para istri Kemudian para istri atau banyak di kalangan wanita mendatangi istri-istri Rasulullah s.a.w. mereka mengadukan perihal suami-suami mereka kepada para istri-istri Nabi s.a.w. yaitu tentang banyaknya uh, mereka memukul ya istri-istri mereka maka Rasulullah s.a.w. bersabda telah datang dan mengelilingi istri-istri uh, Muhammad para istri-istri Ya, jadi para istri atau kaum wanita banyak yang datang dan mengelilingi keluarga atau istri-istri Muhammad yang mereka mengadukan suami-suami mereka kemudian beliau salah salah mengatakan laisa bukanlah mereka ini yaitu suami-suami uh, yang demikian orang-orang yang terbaik di antara kalian Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang sahih Al-imam an-nawawi rahimahullah mengatakan... zairna maksudnya adalah... ...ijtara'na. Yaitu berbuat lancang, berani. Kemudian uh, sabda beliau... ...atafa maknanya adalah... ...ahata. Maksudnya adalah mengelilingi. Kemudian uh, ima Allah... ...maksudnya adalah an-nisa. Jadi hamba-hamba Allah di sini... ...ima Allah maksudnya adalah... ...kaum wanita. Sebagaimana uh, ar-rajul... ...ini adalah Abdullah dan ar-rijal ini adalah ibadullah. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis ini ada ahamiyatul muamalah al-hasanah lil ahl. Pentingnya kita bermuamalah yang baik kepada keluarga dan juga kerabat kita. Sebagaimana di dalam hadis yang telah lalu, bahasanya Rasulullah SAW mengabarkan orang yang paling baik di antara kita adalah orang yang paling baik kepada keluarganya, kepada istrinya. Nah, di dalam hadis ini, ya Rasulullah SAW menyebutkan kebalikan dari hal tersebut. Ya, kalau orang yang paling baik adalah orang yang paling baik dengan istrinya, maka di dalam hadis ini Rasulullah SAW menerangkan bahasanya, orang yang tidak berbuat baik kepada istrinya, mereka bukanlah orang yang ter yang paling baik di antara kita. Ya, orang yang tidak berbuat baik, bermuamalah dengan muamalah yang baik kepada istrinya, maka mereka bukanlah orang yang terbaik di antara kita. Siapa mereka? Mereka adalah uh, para lelaki yang, apabila uh, terjadi masalah di ya, antara uh, diantara keluarganya, kemudian dia berusaha untuk membenarkan atau mentasheh atau berusaha untuk memperbaiki kesalahan ini dengan cara yang tidak baik, dengan muamalah yang, yang tidak baik, entah itu dengan lafat yang kasar ya atau dengan uh, pukulan yang tidak diperkenankan di dalam agama, ya maka mereka adalah bukan orang yang terbuat yang yang paling baik di antara kita. Ya jadi seharusnya seorang laki-laki sebagai sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah SAW adalah uh, berbuat baik atau berlemah lembut kepada istrinya. Ya berbuat lemah lembut. Kemudian apabila dia bersalah, istrinya bersalah, dia berusaha untuk uh, menanggung, menahan. Ya dan hendaknya dia mengingat apa yang telah diwasiatkan oleh Rasulullah SAW. Ya tidak boleh seorang e, mukmin membenci seorang mukminah apabila dia e, membenci dari e, istrinya sebuah akhlak, maka dia akan terido akhlak yang lain. Ya. Dan tentu saja yang namanya kesalahan pasti tetap ada dan mungkin saja seorang wanita, seorang istri berbuat salah suatu saat atau lancang kepada kepada suaminya. Ya. Tapi apa yang hendaknya dilakukan? Hendaknya dia yang pertama kali yang dilakukan adalah menasihati dengan baik. Ya, kemudian seandainya tidak mempan, maka dengan menghajar. Ya, e, pisah ranjang dengan tujuan untuk takdib ya, untuk supaya dia menjadi wanita yang beradab. Ya, kemudian baru setelah itu, kalau tidak mempan dengan memukul dan sudah kita terangkan, bahasanya tidak boleh kita memukul dengan pukulan yang keras. Ya, kemudian juga tidak boleh kita memukul wajah. Kemudian juga tidak boleh kita mengatakan uh, uh, semoga Allah menjelekkan kamu, misalnya, atau engkau adalah uh, seorang wanita yang jelek, atau seorang wanita yang berasal dari keluarga yang tidak baik, misalnya, ya, demikian. Jadi, uh, tidak langsung memukul, ya. Kemudian, uh, apabila tercipta muamalah yang seperti ini, insya Allah akan terbina, ya, keluarga yang uh, tentram, yang tenang, yang di dalamnya penuh dengan rasa cinta dan juga kerjasama antara anggota keluarga.